balik di channel YouTube kita di Verb On Entertainment. Oke, seperti biasa, kali ini aku mau mereview salah satu produk liquid. Di depan aku ini udah ada liquid snack pods friendly. Oke, sebelumnya snack sudah mengeluarkan liquid free base-nya, ada strawberry vanilla biscuit, ada banana soft cake, ada juga milk favorite cookie. Dia ada 3 varian ya, snack V1, V2, dan V3. Dan kali ini snack mengeluarkan liquid pods friendly yang biasanya digunakan untuk MTL atau digunakan untuk pod system gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama liquid snack yang free base, sekarang udah hadir nih yang pods friendly. Oke, kita lihat aja langsung dari segi packagingnya. Oke, aku mau lihat dari segi packagingnya. Tara, ini ada snack V3 yang milk favorite cookie. Dia packagingnya hampir sama ya sama si snack yang free base, cuman dia lebih mini aja. 30 mili karena ya. 30 mili. Di sini ada depannya ada si snack. Oke, ada snack milk favorite cookie Tetra Indonesia X Vape on Indonesia pods friendly. Oke, di belakang ini juga ada nikotinnya karena dia pods friendly, jadi nikotinnya 12 mg. VGPG-nya 50:50, 30 mili ya, diproduksi oleh PT Tetra Utama Putra Bandung Indonesia. Instagramnya ada snack liquid, oke, boleh di follow ya. Snack liquid Tetra Indonesia and Vape on Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat dari segi botolnya. Oke, segi botolnya nih ya, botolnya Chubby Gorilla, Chubby Gorilla 30 mili. Di depan aku udah ada snack yang strawberry, ada banana dan milk favorite cookie. Kita lihat dulu. Sama ya, sama seperti yang free base-nya. Strawberry vanilla biscuit. Oke, 12 mg. Ini bakalan aku coba di pot. Ini udah ada pot di depan aku dan ada pot AIO. Jadi salah satunya bakal aku isi di pot AIO. Apakah rasanya nendang dan rasanya seenak free base-nya? Wes. Kita langsung aja kita isi ya. Kita isi karena kan harus menunggu selama 5 menit. Ini kita isi pakai si snack V1 dulu yang strawberry vanilla biscuit. Aromanya hampir sama ya sama seperti yang di free base-nya. Strawberry-nya benar-benar dapat banget di sini. Dan rasa vanilanya juga dapat. Langsung aja kita isi di pot smoke. Oke, ini aku pakai yang 0,8 mtl. Oke, langsung kita isi saja snack V1 di dalam sini. Oke, karena ini harus menunggu selama 2 menit. Kita 2 menitan lah. Ini snack, nanti aku lupa. Ini juga sama ya. Potnya. Yang ini aku mau isi yang banana soft cake snack. Rambutku. Oke, yang banana. Aku isi. Oke. Ini juga harus nunggu ya. Nunggu sekitar 2 menitan lah ya. Sabar. Aku tahu kok kalian pasti juga kepo. Dan ini aku mau pakai di pot AIO. Langsung aja kita isi di sini snack yang V3. Yang milk favorite cookie. Oke, sambil nunggu 5 menit. 2 menit, sorry. Karena 5 menit terlalu lama. Sambil nunggu 2 menit kita langsung aja ngapain ya? Nunggu aja. Sambil nunggu 2 menit, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di bawah ini. Ting ting. Jangan lupa share juga, jangan lupa
Follow Instagram kita di Vapon Entertainment, jangan lupa follow Instagram aku nada.sye, jangan lupa follow Instagramnya Snack Liquid pastinya. Ntar ya, kita tunggu dulu. Oke, setelah 2 menit kita sudah menunggu. Sudah menunggu sampai dia meresap ke koilnya. Kita langsung aja cobain snack V1 yang strawberry vanilla strawberry vanilla biskuit. Kenapa sih aku selalu berpikir tentang cookies terus? Ada apa nih? Karena emang ini yang favorit sih menurut aku. Tergantung. Langsung aja kita cobain snack pouch friendly yang strawberry vanilla biskuit. Ini aku pakai 20 watt ya, di watt 20. Ini aku pakai di 0,8. Wow. Ya, inilah perbedaannya si Saltnik dengan Pouch Friendly. Kalau Saltnik itu bisa dibilang nikotinnya langsung ke dada ya. Kalau Pouch Friendly itu bisa dibilang kayak sedikit menggelitik di sini. Nggak sedikit sih, ini hampir lumayan menggelitik di sini. Tapi rasa si snack V1 ini, strawberry vanilla biskuit ini, berasa sih ya menurut aku di pot ini, di pot smoke ini. Berasa kok. Ini aku main di 20 watt. Strawberry-nya berasa dan biskuitnya juga kenceng. Menurut aku di sini lebih ke strawberry sama biskuitnya ya. Untuk vanilanya ya ada tapi di aftertaste sih menurut aku. Dan nikotinnya sih ini karena pouch friendly ya. Pouch friendly aku pakein di pot jadi kayak bukan yang nyedek di apa namanya dada tapi dia yang menggelitik di sini. Dan kadar manisnya untuk pouch friendly ini menurut aku ya gak oversweet sama sekali dan manisnya bisa dibilang dari 1 sampai 5 manisnya kayaknya cuman 3 ya di sini ya. Dari 1 sampai 5 3 aja sih. Ada di sini lebih ke aroma ya, lebih ke aroma yang aku dapetin di snack V1 ini. Ada strawberry dan ada biskuitnya tapi vanilanya ada juga cuman di aftertaste-nya. Masih memang favorit. Aku kayak makan. Bentar. Sakit, guys. Aku kayak makan ini loh, banana yang di Indomaret yang di depan itu yang kamu dibungkus sama bolu gitu loh. Cuman tingkat manisnya di sini nggak semanis kita makan jajan si snack itu, snack yang banana yang diselimutin dengan bolu itu. Cuman aromanya benar-benar kuat banget sih di sini. Cocok buat daily yang banana. Enak. Enak ini kita coba pakai patayo ya. Oke, kita langsung aja cobain yang milk favorite cookie. Ini aku pakai di pot AIO. Ini aku pakai 20 watt juga, samain aja lah ya dengan pot sistemnya karena ini pot friendly. Pot friendly. Ya, liquidnya pot friendly. Pakainya pot AIO. Ini aku pakai 20 watt ini 0,1 OHM-nya ya, 0,1 untuk free base, guys. Free base nih. Free base nih ya, kita cobain. Ya, perbedaannya memang sangat jauh. Ketika kamu pakai pot, dia menggelitik di sini. Ketika kamu pakai yang ini, dia hampir sama dengan Saltnik kalau dipakein free base ya, pakai pot AIO ini. Sama dengan kayak kamu pakai liquid pakai device free base, pakai device RDA terus kamu drip pakai pot friendly itu kayak nyedaknya di sini.
nikotinnya. Dan teng langsung naik. Ini milk favorite cookie-nya. Milk favorite cookie-nya untuk susunya. Untuk susu milk-nya ini, susu sama milk sama aja lah ya, itulah ya. Milk-nya ini dapet banget sih ya di sini, dan cookies-nya aku dapetinnya di after taste-nya doang. Cuman ini pot friendly-nya cocok juga sih buat kalian yang suka nikotin tinggi dan pakai freebase atau enggak pakai pot IO. Enak, enak, enak. Nyedaknya ke dada, guys. Sumpah ini kayak menggelitik di dada sih jatuhnya. Tapi rasa dari 1 sampai 5 untuk tingkat manisnya sama sih 3 sih. Karena emang beda banget sih ya untuk freebase sama pots friendly, itu pasti rasanya lebih, kadar manisnya pasti kayak lebih turun gitu ya. Lebih turun. Tapi untuk ketiga varian liquid ini, varian snack ini aku masih favorit banget ke snack yang banana, walaupun tiga-tiganya sama-sama enak, cuman yang banana ini emang enak banget sih buat dipakein di pot. Aromanya dapet, rasanya tuh kayak softnya dapet, tapi nikotinnya tetap nendang gitu loh. Snack banana yang soft cake ini terbaik sih. Cuman tiga-tiganya terbaik sih, sama-sama terbaik. Cuman sisa kalian lebih ke flavor yang mana, lebih ke favorit yang mana? Ada snack vanilla strawberry biskuit, sorry kebalik, strawberry vanilla biskuit, ada juga banana soft cake, ada juga milk favorite cookie. Itu favorit kalian yang mana? Kalau aku sih yang banana. Coba komen di bawah ya, yang udah cobain liquid pots friendly dari snack, kalian lebih favorit yang mana dari ketiga ini? Best, makin kesini rasanya lebih dapat lagi, lebih pekat gitu ya. Dari 1 sampai 10 untuk varian liquid snack pots friendly ini aku kasih rating 9, karena memang menurut aku ini cocok banget buat daily, apalagi dipakein di pot atau MTL. Ini cocok banget sih karena kadar manisnya juga nggak terlalu manis banget. Kebanyakan pot friendly sekarang tuh kayak manisnya berlebihan gitu sih. Kalau aku lebih suka untuk menikmati nikotinnya aja sih jatuhnya ya. Kalau untuk tingkat kemanisan atau mungkin kalian lebih bisa nemuin flavor yang banget-banget gitu, lebih ke freebase aja sih pakai RDA atau RDTA gitu, atau enggak DTA. Tapi kalau semisal untuk yang pots friendly ini emang bener-bener aromanya kuat banget, kenceng banget. Jadi buat kalian yang belum cobain liquid snack pots friendly, ini udah ready ya di seluruh vape store terdekat kalian, terutama juga di offline store-nya Vape On Indonesia. Bisa langsung aja datang ke vape store, langsung aja cobain si snack pots friendly by Vape On Indonesia x Tetra Indonesia. Favorit banget. Oke, sekian aja pembahasan dari liquid snack pots friendly ini. Jangan lupa share, jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa subscribe. Duh, kebalik-balik kan? Jangan lupa follow Instagram kita di Vape On Entertainment, jangan lupa follow Instagram aku di nada.sye, jangan lupa follow Instagramnya Snack Liquid, jangan lupa juga subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di bawah ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Bye-bye.